kampanye terakhir paslon 01 02 03. Fuh, gila eh. 33 banyak juga lah kan guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke, hari ini guys saya ingin berbicara sekali lagi terkait dengan pemilu 2024 yang merupakan momentum yang teramat berharga bagi negara Indonesia ya. Karena apa? Sebabnya melalui pemilu kali ini Indonesia akan menegaskan diri sebagai negara yang kompatibel dengan demokrasi serta menjadi sarana ahli generasi yang akan menentukan cetak biru menuju Indonesia emas 2045. Nah, jadi ini yang saya ingin ceritakan terkait dengan video sebentar lagi ini, yang mana berbagai ragam cara berkampanye dan juga sebagainya paslon 1, 2, dan 3. Jadi dalam berbagai studi literasi mengenai demokrasi ini guys, banyak ahli sepakat bahwa apabila sebuah negara mampu melewati 5 kali pemilu tanpa terinterupsi dengan perilaku non-demokratis, maka negara tersebut wajib menjadi rujukan para ahli. Mengapa negara yang bersangkutan kompatibel dengan demokrasi ini? Jadi dalam konteks di Indonesia ini, ada beberapa pembicara, ada beberapa pandangan umum terkait dengan pemilu kali ini, pemilu yang ke-6. Anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu Agus Melas mengatakan bangsa Indonesia ini telah berhasil melewati 5 kali pemilu secara demokratis ini. Maknanya Indonesia ini akan menjadi rujukan oleh negara-negara lain dalam mengantisipasi cara berdemokrasi ketika pemilu diadakan itu. Oke. Dalam video kali ini ada beberapa momen penting guys yang saya sempat kumpulkan dalam TikTok ini. Jadi kita tonton bersama bagaimanakah cara kampanyenya ketiga-tiga paslon ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Kampanye terakhir paslon 01, paslon 02, dan juga paslon 03. Masya Allah, wow. Ini guys, ketiga-tiga paslon ini, 1, 2, dan 3, tidak dinafikan ada pengikut dan penyokong yang tersendiri ya. Nampak penuhlah Stadion GBK, Stadion JIS, dan juga kalau paslon 03 Ganjar ini di mana dia berkampanye, di Solo kah mana? Nah, jadi memang nampak penuh lah kan. Jadi sukar juga lah untuk kita mengandaikan ataupun memprediksi mana yang akan lebih kuat dari segi undiannya itu. Jadi apapun, masing-masing punya cara tersendiri, penyokongnya juga punya pikiran tersendiri memilih calon yang terbaik di antara mereka. Itu terpulang lah kan dengan masing-masing. Oke guys, masing-masing punya pendapat sendiri mana yang paling terbanyak. Ini sebenarnya subjektif ya, penyokong yang datang ini subjektif, tetapi pencoblosan itu nanti adalah rahasia masing-masing. Jadi itu hanya diketahui selepas mengundi nanti, menyoblos itu. Tapi Masya Allah, ini saya ingat Indonesia ini memang berjiwa kental lah kan dengan pengikut, dengan dia punya paslon ini. Memang jiwa mereka ada suara tersendiri lah, ada pengikut tersendiri. Oke, ini kita tengok potongan lagu kampanye paslon Capres dan juga Cawapres pemilu 2024. Amin punya lagu 01 nya. Wow, ini hebat-hebat juga lah, kreatif juga lah rakyat Indonesia ini.
Oke, ini paslon 02. Oke. Prabowo Gibran. Jadi di setiap apapun mereka akan ada cara untuk berkampanye. Itu yang menarik lah, kreatifnya, kreativitas rakyat Indonesia itu. Ini di Sawah Bendang. Oke, ini paslon 03 ya. Gaput Ganjar Mahfud. Ibu Mega. Ini Ibu Megawati guys ya. Ibu Mega, alhamdulillah Ibu Mega. Dari atas ini kita bisa lihat, walaupun ada juga sebagian yang tangannya bukan nomor 3, tapi datangnya ke acara Ganjar Mahfud. Jadi semuanya itu senangnya datangnya ke Ganjar Mahfud kan, acaranya Ganjar Mahfud kan. Nah, ya Ibu Mega, kami persilahkan. Para pendukung. Reaksi para pendukung ketiga paslon setelah melihat ini. Pendukung 1. Pendukung 2. Pendukung 3. Alamak. Makan Jo Maksum, hey. Makan Jo, cuma kumpanyi kok itu. Marta lalu, Leno. Drompe pendukung banyak sekali itu dia, no. Makan cuma mati, Ana. Oke guys, itu antara hari-hari terakhir kampanye paslon 1, 2, dan 3. Masing-masing punya cara tersendiri, dan kalau kita lihat sini, saya sendiri guys, ada pelajaran penting ya yang saya dapati daripada pemilu 2024 ini. Sebelum ini saya tidak pun mengenali secara khas khususnya politik di Indonesia, tetapi sedikit sebanyak melalui reaksi yang kita buat, yang saya buat ini, adalah sedikit informasi yang saya dapati, di mana terkait dengan pemilu ini juga lebih dari 204 juta pemilih di Indonesia akan menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan presiden mereka akan datang, menentukan anggota parlimen, gubernur, bupati, dan juga wali kota berikutnya. Dan kemudian ratusan ribu kandidat dari 18 partai politik akan memperebutkan juga lebih dari 20 ribu kursi di lembaga legislatif nasional dan juga daerah. Kemudian dalam pemilu kali ini juga, ini antara ramai ataupun banyak pemilih berumur di antara 17 hingga ke 40 tahun itu masih muda lagi. Ini anak-anak muda ya, 53% akan menentukan siapakah presiden mereka. Itu sangat banyak ya. Itu di kalangan generasi yang generasi terkini, generasi digital, generasi muda, generasi media sosial. Jadi kampanye ini sekiranya lebih banyak menggunakan media sosial, sudah tentu anak-anak muda ini cepat untuk mencapai sekian maklumat akses kepada setiap paslon itu. Jadi apapun, masing-masing punya pendukung dan penyokong tersendiri, dan kalian berhak memilih yang kalian rasa terbaik. Kami dari Malaysia, saya sendiri ya, walaupun mereaksi terkait politik di Indonesia, tetapi saya tidak masuk campur ya terkait politik Indonesia. Cuma saya ingin suka untuk mendapat informasi yang terkini, pengajaran dan pelajaran daripada pemilu Indonesia ini. Kalau diikutkan tadi ini guys, dikatakan oleh anggota pemilih ya di Indonesia ini, yaitu Agus Melan. Dia mengatakan sekiranya Indonesia itu telah melepasi 5 pemilu secara demokratis yang tinggi, maka
Nah, Indonesia ini wajib menjadi contoh tauladan kepada negara-negara lain untuk membuat pemilihan demokrasi seperti yang ada di Indonesia itu. Bermaksud itu antara yang terbaik. Jadi apapun memang terbaik ya, setakat ini saya lihat setiap calon 01, 02, 03 ini sangat dedikasi, tata tertib, menjaga adab masing-masing juga, saling memaafkan juga, dan biasalah ada sedikit sebanyak itu yang mungkin mengguris perasaan, tapi akhirnya nanti selepas sahaja selesai pemilu ini mungkin mereka juga akan duduk bersama memikirkan bagaimana Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045 itu. Oke guys, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua dan semoga kalian buat yang terbaik untuk Indonesia. Saya mendoakan juga Indonesia akan menjadi yang terbaik di antara negara-negara yang terbaik memimpin ASEAN ke arah yang lebih baik juga. Oke, sampai di sini saja guys. Bagaimana menurut kalian terkait dengan pemilu kali ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.